Assalamualaikum, selamat petang hai semua. Hari ini saya nak berkongsi sedikit motivasi buat ibu bapa yang hebat di luar sana. Kita semua tahu bahawa menjadi ibu bapa bukanlah tugas yang mudah, tapi percayalah anda semua adalah wira sebenarnya dalam hidup anak-anak anda. Pertama sekali ingatlah untuk sentiasa menghargai diri sendiri. Ibu bapa juga perlukan masa ya. Kita sebagai ibu bapa perlukan masa untuk berehat dan mengisi semula tenaga kita. Maka saya sarankan adalah kepada anda semua, luangkan sedikit masa untuk diri sendiri, sama ada dengan membaca buku, bersenam atau sekadar menikmati secawan kopi dengan tenang. Kat sana ada sana ada yang tulis kan, siapa apa ni, wanita cantik adalah orang penggemar minum kopi, wanita penggemar kopi adalah wanita yang cantik katanya kan. Okay. Baik, sebagai ibu bapa anda ada seorang adalah contoh yang pertama sebenarnya yang dilihat oleh anak-anak anda. Tunjukkanlah nilai-nilai yang baik seperti kesabaran, berlaku jujur dan melakukan kebaikan dalam rumah tersebut. Anak-anak sebenarnya belajar dengan kita ni, dia akan tengok kita punya tindakan ya, daripada kata-kata kita sebenarnya. Tunjukkan ibu bapa yang menjadi orang yang baiklah, sama ada kita nak mengemas rumah ataupun cuci tandas, lipat kain. Kita kena tunjukkan kepada mereka tugas-tugas tersebut berbanding kita cakap suruh mereka lakukan. Ingat, perempuan sebagai ibu bapa, komunikasi adalah kunci dalam hubungan keluarga. Dengar anak-anak anda dengan penuh perhatian dan berikan mereka ruang untuk berkongsi perasaan dan pemikiran mereka. Ini sudah tentu akan membantu untuk mengukuhkan ikatan antara anda dengan anak-anak, antara kita dengan anak-anak. Dan akhirnya ingatlah, maksudnya nak jadi ibu bapa ni, kita ni tak ada ibu bapa yang sempurna. Setiap usaha kita ni akan dihargai insyaAllah. Okay? Kita berusaha menjadi ibu bapa dan yang terbaik untuk anak-anak. Teruskan berjuang dan berikan yang terbaik untuk anak-anak. Anda adalah inspirasi kepada mereka. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan kongsikanlah video ini kepada ibu bapa hebat yang lain. Semoga ia mendapat manfaat. Okay, terima kasih.